ya, terkait dengan adab-adab penuntut ilmu. Sebelum kita mencatat faedah-faedah ilmu, maka dahulukan, ya, luruskan niat tatkala kita belajar. Ya, kemudian bagaimana kita berusaha untuk menghadirkan ta'zim, ya, terhadap majlis ilmu yang kita hadiri. Karena semakin besar ta'zim seorang talib terhadap majlis-majlis yang dia hadiri, insya Allah semakin besar keberkahan yang dia dapatkan. Namun semakin seseorang kecil ta'zimnya, gak ada memuliakan majlis ilmu, meremehkan majlis ilmu, merendahkan majlis ilmu, maka semakin yakni kecil manfaat dari ilmu yang dia dapatkan. Ya, maka harus kita pahami, ya, terkadang terpisah antara konten dengan keberkahan. Terkadang ada orang dapat konten ilmu, nafal dapat hafalannya, ya, penjelasan secara teoritis tahu dia fahami dengan baik, tapi belum tentu apa yang dia ketahui tersebut menjadi kebaikan bagi dirinya. Belum tentu apa yang dia tahu tersebut membuahkan amal dalam kehidupannya. Makanya para ulama kita mengingatkan kepada para penuntut ilmu, tatkala seorang talibul ilmi datang ke majelis-majelis ilmu, berjalan ke majelis-majelis ilmu, maka hendaknya yang dia kejar adalah keberkahan ilmu, bukan sebatas teori ilmu. Ya. Karena kalau berkah dapat, insya Allah, ya, konten dapat. Tapi kalau konten ilmu kita dapatkan, belum tentu keberkahan ada bersamanya. Ya. Maka hendaknya yang kita camkan tatkala kita datang ke majelis-majelis ilmu, yakni himmah terbesar kita, niat terbesar kita adalah bagaimana mencari keberkahan ilmu. Ya, karena kalau ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi sumber kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh para ulama tatkala mereka menjelaskan ini pentingnya adab sebelum ilmu. Ya. Yeah.